Keren banget ya, gue suka banget sama logonya tim Indonesia kali ini. Ada Garuda, terus ada di sini tim Indonesia, terus ini bendera merah dan putihnya. Terus ada Olimpiade, Bhinneka Tunggal Ika, terus juga topinya. Nih, wah keren ya, dan ada simbol Olimpik Tokyo 2020. Halo semuanya, halo everybody. Sekarang gue udah dapat tim Indonesia official perlengkapan buat ke Olimpiade Tokyo 2020 di tahun 2021. Jadi gue mau tunjukin kalian apa aja yang kita dapat sekaligus gue juga mau packing. Tadi apa aja? Oh, ada topi. Bagus gak? Nah, yang ini tuh gue mau buka koper. Jadi setiap Olimpik tuh kita selalu pasti dapat koper. Koper gini yang which is yang paling gue excited banget setiap kali kalau Olimpik karena dapat koper. Tim official Indonesia. Wow, ada covernya ya. Ada namanya di sini, ada namanya Politik Polikrisia. Terus yang ini juga ada namanya di sini. Jadi nggak bakalan ketuker guys, nggak bakalan ketuker sama teman-teman. Hal yang paling gue tunggu di kontingen Olimpiade itu adalah dapat koper memang. Dan tiap kali dapat koper, gue ada koper baru selama 4 tahun ke depan tiap kali. Gak mau modal ya, gak mau beli sendiri. Gitu. Ini kopernya keren banget. Pokoknya yang gue seneng juga di sini ada sign spesifiknya. Ada namanya dan juga ada tim Indonesianya buat Olimpiade. Benar-benar special edisi. Dapetin koper ini dengan perjuangan nih guys. Jangan salah, perjuangan setiap 4 tahun sekali. Gue mau tunjukin kalian baju-baju yang akan gue pakai. Nah ini satu ya. Gue akan pakai di Olimpiade. Nah ini dulu. Ya. Baju jersey-nya tim official-nya Indonesia. Ini bajunya buat kita tanding nih di Olimpiade Tokyo. Terus ada dapat celana. Oh, ada. Oh, jaket. Ah, jaketnya tadi lagi ketuker size, ditukar size. Jadi, gua nggak bisa tunjukin kalian jaketnya. Oh ya, dan ada warna merahnya juga. Ya, berantakan ya baginya ya. Apa deh. Nah, sekarang gua mau nunjukin lagi perlengkapan yang akan gua tanding. Pertama kan sepatu nih. Yang biasa gue pakai tanding ya, terus biasanya gue pakai tanding tuh, gue pakai ini nih, ini compression yang kalau tanding tuh lebih supaya nahan ototnya sehingga nggak terlalu bekerja terlalu keras, gimana ya bilangnya, ya kayak gitu supaya dia bisa nahan sehingga capeknya lama gitu. Capeknya lama, salah bukan capeknya lama, maksudnya tahan lama, kita tenaganya bisa tahan lama gitu sih, gitu. Sekaligus juga ini supaya gue penghadang keringet gue, karena keringet gue itu banyak banget. Dan gue pakai juga, oh gue pakai celana compression di buat paha juga. Ini buat paha yang gue selalu pakai, compression buat paha. Terus ya kalian tahu kan ada kaos kaki, ada towel grip, ada senar, ada handuk dan lain-lain segala macam nih di sini. Nah ini jersey Victor, gue akan bawa ke sana. Tara, keren ya. Oh iya, dan ada ini juga nih, celana panjang, street panjang gitu sih, compression panjang. Dan
ada ini kan raket yang bakal gue pakai. Ini juga raket yang bakal gue pakai di Olympic nanti. Nah, sekarang yang jersey gue pakai sekarang itu adalah jersey main tanding nanti. Ini ada yang putih dan ada yang merah. Coba ya, gue pakai ini. Gimana? Bagus gak? Ini jersey biar kalian gak pada penasaran. Oke, segini dulu yang gue bisa tunjukin buat kalian apa aja yang gue akan bawa di Olimpiade Tokyo nanti, dan juga apa aja yang bagi kalian juga yang udah penasaran sama baju-bajunya, jersey-nya tim official Indonesia kayak apa nih. Udah kan? Nah, gue mau lanjut packing. Gue mau lanjut packing semua ini, gue mau taruh semua barang-barangnya semuanya kesini, semuanya nih kesini, sehingga tinggal berangkat deh. Dan mohon dukungannya dan doanya buat kita semua, khususnya atlet-atlet Indonesia yang akan bertanding di Olimpiade Tokyo nanti, biar kita semangat, selalu percaya diri, penuh sportivitas, dan selalu positif. Oke, okay. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan kita bersama. Oke, okay? Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Bye. Guys, banyak dapetnya. Ini apa ini? Eh kakak, ini halo sini, juara. Ini buat apa? Lounge di bandara. Oh gitu. Aku nggak ngerti. Ini ada kartu ucapan terima kasih. Kartu garansi. Ini apa ini? Aduh, apa ini? Payung, payung yang ntar kita pakai lumayan lah ya di sana, di village ya. Ini apa ini? Kayak baju gitu ya. Aduh, males deh dibuka, ntar dibulitin lagi. Ya pokoknya gitu deh. Yang mana? Ini di bawah. Tag-nya. Ini di bawah. Oke. Oke, Gregoria sekarang pindah cabang. Cabur. Pindah cabang nih, guys. Nah, ini kacamatanya dia. Oke. Sama atlet apa lo? Atlet tukang bersih-bersih. Ini itu air apa? Deterjen. Gila ini. Wah, gila sih ini benar-benar. Wah, inilah keadaan asrama sesungguhnya. Lagi beres-beres. Ini nih. Aduh, hampir siap nih, hampir siap. Ini pesawat malam, jadi sampai di Tokyo nanti pagi hari, dan kita bakal transit di airport Haneda 7 jam, abis itu lanjut ke Kumamoto. Oke, sampai di sini dulu ya guys videonya, dan semoga punya waktu untuk bisa bikin video-video selanjutnya. Ditunggu aja, daaah.